Semuanya teman-teman dan sahabat-sahabatku dimanapun teman-teman dan sahabat-sahabatku berada, saya doakan mudah-mudahan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang semuanya di vlog saya. Di video kali ini saya berada di halaman Masjid Nabawi, akan melaksanakan salat zuhur bersama jemaah. Maka terus ikuti saya dan terus dukung channel saya dengan cara like, subscribe, share, komen dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Oke teman-teman, terus simak video ini sampai selesai. Inilah suasana di dalam Masjidil Nabawi setelah sholat zuhur, sahabat ya. Nah ini kita akan keluar dari Masjid Nabawi karena sudah selesai melaksanakan sholat zuhur, sahabat ya. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, semua alhamdulillah. Walaupun cuaca sangat panas sekali di kota Madinah, para jemaah subhanallah sangat semangat sekali untuk melaksanakan sholat berjamaah di dalam Masjid Nabawi. Nah ini kami akan keluar, sahabat ya. Kita lihat suasana di luar seperti apa, sahabat. Subhanallah, tabarakallah. Panas sekali, sahabat ya, di luar. Cuaca saat ini sangat panas sekali, sahabat. Kita lihat panasnya, subhanallah. Tapi para jemaah sangat semangat, sahabat ya, melaksanakan sholat berjemaah zuhur di dalam Masjid Nabawi ini, sahabat. Kita akan melihat suasana di luar Masjid Nabawi, yakni di bawah payung raksasa ini, sahabat ya. Nah, ini sahabat ya, para jemaah sudah banyak yang keluar dari Masjid Nabawi, sahabat. Biasanya sahabat ya, kalau orang luar waktu siang sedikit yang sholat di Masjid Nabawi karena panas, sahabat ya. Mereka kebanyakan waktu malam, sahabat.
ini suasana di bawah payung raksasa sahabat ya. Subhanallah tabarakallah. Sungguh luar biasa dan sangat indah sekali sahabat ya. Dan sangat beruntung bagi para jamaah umroh yang saat ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa salat di masjid Rasulullah, bisa ziarah kepada Rasulullah dan dua sahabatnya juga bisa ziarah ke kuburan Baqi dan mereka bisa baca Al-Qur'an, salat malam dan zikir juga amalan-amalan lain di Masjid Nabawi yang pahalanya 1000 pahala sahabat ya. Maka saya tak lupa selalu dan selalu mendoakan para sahabat semua dan semua para subscriber saya dan orang-orang yang setia nonton video-video saya. Saya selalu mendoakan mudah-mudahan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, diberi rezeki yang berlimpah sehingga bisa berangkat dan bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh ke kedua tanah suci Mekah dan Madinah. Saya selalu dan selalu untuk selalu mendoakan teman-teman dan sahabat-sahabat semua para subscriber saya dan orang-orang yang setia menonton video-video saya. Subhanallah tabarakallah sahabat ya. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Beginilah suasana di sekitar Masjid Nabawi dan ini para jemaah sholat duhur sudah banyak yang keluar dari Masjid Nabawi sahabat ya, karena habis sholat duhur para jemaah ini akan menuju ke restoran untuk makan siang sahabat ya. Dan saat ini sahabat karena bulan Rabiul Awal, subhanallah tabarakallah, para jemaah umroh berdatangan sahabat memenuhi Masjid Nabawi. Masya Allah. Ini kalau asar, maghrib, isya, subuh ini padat banget sahabat ya. Memang karena waktu zuhur dan cuaca panas sahabat. Jadi para jemaah kebanyakan memilih waktu malam sahabat ya, karena suasananya dan cuaca sangat dingin. Tapi sahabat walaupun panas seperti ini sahabat ya, dibantu oleh kipas dan uap air halus yang disemprotkan melewati kipas atau maroha, sehingga bisa membantu para jemaah umroh ketika melaksanakan sholat di Masjid Nabawi ini sahabat. Oke teman-teman dan sahabat semua, terus ikuti saya dan jangan lupa di like, di komen dan di subscribe channel ini ya. Oke teman-teman dan sahabat-sahabatku semua, mudah-mudahan ya vlog ini atau video ini bermanfaat bagi para sahabat-sahabat di semua, dan mudah-mudahan sahabat-sahabat di semua secepatnya Allah panggil untuk bisa melaksanakan haji dan umroh ke dua tanah suci Makkatul Mukarromah dan bisa ziarah ke Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah SAW. Amin. Allahumma amin. Nah ini sahabat ya,
para jemaah sudah banyak yang pulang ke hotel sahabat ya. Dari berbagai negara sahabat ya. Bahkan sekarang para jemaah umroh dari Indonesia subhanallah banyak banget sahabatnya dari macam-macam travel ya, berangkat untuk menunaikan ibadah umroh ke tanah suci. Ini nomor pintu 328 sahabat ya. Oke teman-teman dan sahabat-sahabatku, saya cukupkan dulu video kali ini ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.